Mas. Ayam. Maaf, kebiasaan kalau lagi kaget gitu. Kayaknya mobilnya mogok ya, Mas. Mau saya bantuin nggak? Kenal deh, bukannya yang di bengkel, Mas? Ayam. Maaf, kebiasaan kalau lagi kaget gitu. Kayaknya mobilnya mogok ya, Mas. Mau saya bantuin nggak? Dia beda banget, kelihatan cantik. Lo, hai, ketemu lagi di sini. Lo, oh ini mobil lo. Ya ampun, kemarin kan gue benerin di bengkel. Iya, gue tahu, gue lihat lo kok. Tapi gue gak berani ngomong karena gue takut dipukul. Sorry. Ini yang rusak yang mana? Gue cek dulu ya, siapa tahu ada yang kurang kemarin. Wih, asik sih cewek. Jago banget benerin mobilnya. Itu cuman kabelnya ada yang kendor, saya mogok. Sorry. Makasih ya, sama Bibu udah dibenerin. Sama-sama. Terus gue harus bayarnya berapa nih? Gak usah, kali gue ikhlas. Lagian kan kemarin lo udah kasih gue boneka sama bunga. Itu kan beda. Ayolah, bayarlah. Itu gak enak soalnya. Gak usah, santai aja, keles. Yaudah, kalau enggak, sekarang gue terakhir makan. Gak boleh nolak. Hah? Ayo. Gue mau ajak makan di restoran kok malah milihnya di pinggir jalan, gimana? Oh enggak, bosen di restoran. Bang, baksonya dua ya? Emang lo gak suka bakso? Oh, suka. Oh iya, kok lo keren sih bisa jago sulap gitu? Pasti banyak cewek-cewek yang suka kan? Jangan dibilang jago lah, gue cuma bisa aja kok. Lagian nggak semua cewek suka sama sulap. Gue suka kok. Serius? Tunggu, eh! Apaan? Biar nggak terlalu dingin ntar di mobil. Makasih ya. Nanti lo pulang, jangan lupa istirahat. Kalau mau mandi, mandi pakai hangat biar nggak sakit. Makasih. Hati-hati. Nomor lo berapa? Thank you.
wangi banget jaketnya Gading. Wih aja gak pernah lo kayak gini wanginya. Gue jadi banding-bandingin Wiyu sama Gading ya. Aduh, jangan-jangan gue suka beneran lagi sama Gading. Tadi gue lupa bilang hari ini, kalau lo itu cantik, lo lucu, lo masis, dan lo unik.